Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Baik anak-anak, hari ini kita masuk di materi kelima tentang aktivitas 6 lantai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak dapat memahami dan mempraktikan gerak di tempat pada aktivitas 6 lantai. Baik, hari ini kita masuk di pembelajaran 2 tentang gerakan di tempat pada aktivitas 6 lantai. Gerakan di tempat pada aktivitas 6 lantai yang akan kita pelajari adalah gerakan keseimbangan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi kalian bisa mengikuti gerakan yang Pali lakukan.
Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pagi hari ini, mari kita melakukan pendinginan terlebih dahulu, jadi kalian bisa mengikuti gerakan yang paling lakukan. Terima kasih. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pagi hari ini. Hari ini kita sudah melakukan aktivitas senam di pembelajaran kedua. Pak Aldi harap kalian dapat memahami materi senam dan kalian lakukan dengan bersungguh-sungguh. Mungkin itu saja yang dapat Pak Aldi sampaikan. Kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.